pemeriksaan kelayakan terhadap instalasi pengolah limbah bekas pemotongan babi di rumah potong hewan milik PD Dharma Jaya ini dilakukan petugas dari Badan Pengolah Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD Jakarta. Dalam pemeriksaan ini, petugas memeriksa instalasi bak penampung air limbah mulai dari proses hingga selesai dan limbah bekas jeroan babi, serta mengambil 5 botol sampel air untuk diperiksa di laboratorium. Dari pemeriksaan sementara, memang ditemukan adanya kadar COD yang melebihi standar baku baku. Selain itu, tidak adanya atap di atas bak penampung air juga menjadi catatan pada pemeriksaan kali ini. Terkait karena memang ada kendala waktu di rapat koordinasi disampaikan oleh PD Dharma Jaya bahwa TSS dan parameter TSS dan COD-nya masih cukup tinggi, berlebih dari baku mutu yang diperbolehkan. Sehingga kondisi instalasi ini memang perlu dievaluasi. Sementara menurut Marina Ratna Dwi Kusuma, selaku Direktur Utama PD Dharma Jaya, saat ini kondisi RPH Kapuk masih layak untuk proses pemotongan. Namun idealnya, rumah pemotongan hewan lokasinya bisa jauh dari permukiman penduduk. RPH harus wajib, bukan ada rencana saya, itu pemerintah yang harus wajib. Kumaha tuh. Sudah ada pemindahan apa pemotongan? Nah, sudah ada mau pertemuan. Saya lagi bikinin gambarnya. Karena yang untuk pemotongan babi ada. Jadi RPH tetap di sini. Sesuai zonasi. Untuk memasok kebutuhan pasar, RPH Dharma Jaya setiap harinya dapat memotong sekitar 300 ekor babi. Daging-daging tersebut kemudian didistribusikan ke sejumlah pasar di sekitar Jabodetabek. Baitu Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk JTV Network.